Halo, adik-adik Brandly. Kali ini kita akan membahas materi bilangan bulat. Diketahui pada soal ada suatu pernyataan, Andi menyelam pada kedalaman 8 meter. Pernyataan tersebut, pertanyaannya dapat ditulis seperti apa? Jadi, pernyataan ini akan kita buat dalam garis bilangan yang berbentuk vertikal seperti ini. Nah, garis bilangan ini ada tanda panah di masing-masing ujungnya, dan titik tengahnya adalah titik nol yang merupakan permukaan laut. Anggap ini adalah permukaan laut ya adik-adik ya. Nah, garis biru ini adalah permukaan laut. Jadi 8 meter itu kedalamannya berarti berada di bawah permukaan laut ya. Nah, di atas permukaan laut nilainya adalah positif. Di sini anggap positif 4, dan di bawahnya di sini adalah negatif 4. Kemudian di bawahnya lagi adalah negatif 8. Berarti kedalaman 8 meter, ini satuan garis bilangan ini adalah meter ya, dede ya. Pada 8 meter, kedalamannya jelas di sini ya, dede ya. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah minus 8 meter. Demikian adik-adik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pemahaman adik-adik mengenai materi bilangan bulat. Terima kasih.